Yang paling the best tuh ya sampai bawah sini. Guys, lihat ya. Seksi banget. Bolunya juga super lembut ya. Bolunya bukan main, ini seksi banget ini. Rasanya. Ini tuh cheesecake bukan sih, Pap, yang ini? Bukan ya? Enggak. Halo, assalamualaikum. Kita mau ngeliatin Najla. Najla. Ini rasa apa nih, Pak? Bittersweet by Najla, ya guys. Rasa lotus. Lotus. Oke, okay, langsung aja, Mam. Eksekusi. Lotus. Oke, okay, guys. Iya. Ini dia penampakannya. Langsung. Kita makan. Oke, okay, Ceh. Langsung, Ceh. Di... Wow. Wow, guys. Ini lotusnya ya. Langsung. Aku langsung ke cake-nya ya, langsung ke cake-nya juga nih. Wow, dia berlapis-lapis gitu, guys. Nah, mantap kali lah. Lumer banget, Masya Allah, enak banget ya. Jadi dia punya. Dia sebutannya apa sih, Mam? Dessert. Apa namanya? Dessert. Dessert. Dessert box, ya. Yeah. Dessert box. Yang paling the best tuh ya, sampai bawah sini. Guys, lihat ya. Seksi banget. Bolunya juga super lembut ya. Bolunya bukan main, ini seksi banget ini. Rasanya. Ini tuh cheesecake bukan sih, Pap, yang ini? Bukan ya? Enggak. Dia tuh sebenarnya banyak banget varian rasanya. Ada biskuit lotus nih. Susah banget ya. Biskuitnya. Nah itu aku juga lagi mau rasain, kayaknya cheesecake ya. Kayak cheesecake sih. Menurut aku sih cheesecake. Lucu ya, mohon maaf. Lumer banget, guys. Ini, wah. Recommended. Ini benar-benar recommended dan lumer banget. Lumer banget. Banget ya. Tolong. Ini ambil kucu tebal. Lotus tuh favorit banget. Emang. Terbaik emang ini. Dessert boxnya. Bapak ngambil rusuk. Maaf ya. Maklum keterbatasan kamera. Kalau enggak gitu enggak in frame ntar. Dan dia bukan kaleng-kaleng ya, Pak, bolunya. Bolunya tuh lembut.
gitu, bukan yang sembarangan aja. Biasanya kan kalau dessert kayak gini bolunya biasa ya, keras gitu. Dan ini manisnya pas, gak bikin enek, creamy-nya juga sama. Pokoknya, paduh. Masih bikin kita meremeh. Jadi kita mesti kan juga lupa. Enak kan, nak? Bapak enak. Buka atas yang kenangan apa. Ini kita review yang Lotus ya. Next time kita cobain yang lain deh nanti. Sebanyak di freezer. Karena kebetulan kita jual juga. Kita juga jual. Makasih ya teman-teman yang nonton channel Bebe Sob. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Kasih kita terus lagi makanan yang lainnya. Channel Bebe Sob, bye-bye.